Dan kita nak lihat ketiga-tiga kriteria ini secara berasingan. Kita mula dengan aspek defensif Roberto Firmino. Kerana bagi saya secara peribadi, Chun Hang, kalau orang tanya saya apa paling impresif tentang Roberto Firmino, ini adalah paling impresif tentang Roberto Firmino. Dalam sistem Jurgen Klopp yang memerlukan intensiti yang luar biasa, Firmino menjadi individu yang mana dia punya work rate di atas padang, kerja keras dia adalah sesuatu yang luar biasa. Dan di sini kita mengambil kira sampel Roberto Firmino daripada musim 2018-2019 di mana dia membantu Liverpool menjuarai UEFA Champions League. Musim itu boleh kita sifatkan antara musim terbaik dalam kerjaya Roberto Firmino. Dan musim itu dari segi blocks, apabila dibandingkan dengan Sadio Mane dan Mo Salah, Roberto Firmino jauh lebih banyak melakukan blocks. 35 blocks berbanding dengan 28 untuk Mo Salah dan 9 untuk Sadio Mane. Pada masa yang sama, attacking third tackles, 9 dilakukan oleh Roberto Firmino, 6 oleh Sadio Mane dan 7 oleh Mohamed Salah. Sama dengan clearances untuk mengeluarkan bola dari zon-zon bahaya, Roberto Firmino melakukan 16, Sadio Mane 10 dan Mohamed Salah 6. Dan kalau anda boleh lihat di situ, Chun Hang, ini adalah defensive heat map Roberto Firmino. Dan hang boleh lihat betapa aktif pergerakannya di atas padang di situ. Kita tahu beliau adalah seorang pressing forward yang akan selalu menekan secara agresif di bahagian yang lebih ke atas. Di sini anda boleh lihat clearances juga dilakukan, titik merah di sini dilakukan di dalam kotak penalti sendiri. Tetapi yang menarik, kalau kita lihat di sini ada segelintir titik merah yang agak terang di bahagian kanan. Maksudnya beliau akan seringkali membuat covering untuk Trent Alexander-Arnold yang selalunya akan menyerang di bahagian kanan untuk membantu mengekalkan soliditi supaya pasukan tidak terlalu expose di bahagian kanan. That's why orang selalu tanya kenapa Trent musim ini struggle. Ini salah satu sebab. Sebab dah tak ada pemain macam Firmino dalam starting 11 yang boleh melakukan banyak tugas untuk cover ruang yang ditinggalkan oleh Trent Alexander-Arnold di bahagian sayap. Tapi ini dari sudut pandangan defensif. Jadi kita dah tahu Firmino from a defensive standpoint, output dia sangat luar biasa. Tapi Chun Hang, dari segi hantaran-hantaran progresif, dari segi melakukan link up play bersama rakan sepasukan, ini juga adalah kualiti yang sangat penting untuk Firmino. Beliau selagi dibesarkan dengan budaya Joga Bonito di bumi Brazil. Jadi sememangnya beliau ada kualiti untuk melakukan hantaran, melengkapkan hantaran dan juga hantaran yang cukup progresif. Di sini anda boleh lihat banyak hantaran dilakukan di bahagian bawah. Maknanya Firmino akan turun ke bawah untuk melakukan hantaran ke dalam final third ataupun ke dalam kotak penalti, mencari rakannya dan pada masa yang sama mencipta peluang yang begitu baik. Dan di sini anda boleh lihat beberapa hantaran yang begitu baik ke dalam kotak penalti, mencari Mo Salah di sini dan juga satu di sini yang sangat progresif untuk mencari larian daripada rakan sepasukannya. Hantaran-hantaran progresif yang membawa bola dari satu zon ke zon yang lebih menyerang. Itu adalah tugas yang sangat underrated dalam bola sepak. Sesetengah pemain saja yang memiliki kebolehan yang sangat elit dari sudut pandangan progressive passes. Roberto Firmino, kita tak jangkakan kualiti tersebut menyerlah apabila melibatkan seorang penyerang, tapi realitinya biarpun dia seorang penyerang, statistik dia sangat luar biasa. Musim ini ataupun musim 2018-2019 sebenarnya, Roberto Firmino untuk kriteria progressive passes, untuk kriteria middle third touches, untuk hantaran ke dalam final third dan juga passes completed, ke semua kriteria ini dia memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada Sadio Mane dan juga Mo Salah. Dua individu yang berikan tanggungjawab yang lebih penting dari segi menyerang, dari segi menjaringkan gol, dan pemain yang terpaksa melakukan lebih banyak sacrifice adalah Roberto Firmino. Hasilnya dalam kesemua kriteria ini, dia lebih tinggi daripada dua rakan sepasukannya. So ini Mo Salah ataupun sebenarnya ini Firmino dari sudut pandangan hantaran progresif. Tapi Chun Hang, what about key passes? Kerana salah satu tugas terpenting Firmino dalam Liverpool adalah untuk membantu Sadio Mane dan Mo Salah menjadi penjaring gol yang lebih prolifik di bahagian hadapan. Dan dia melakukan perkara tersebut melalui penciptaan peluang yang membantu kedua individu itu menjaringkan gol. Ini sangat penting, Kir, sebab kalau kita berbincang tentang trio
Roberto Firmino, Mohamed Salah dan juga Sadio Mane, pujian dan kredit selalunya diberikan kepada kedua-dua orang penyerang. Tetapi peranan Roberto Firmino tidak boleh dinafikan, tidak boleh ditolak tepi. Pada musim 2018-19, Roberto Firmino berada di tangga pertama bersama juga dengan Trent Alexander-Arnold dengan melakukan key passes untuk Mane dan Salah dengan 29. Di sini anda boleh lihat assist yang berjaya dihasilkan oleh Roberto Firmino apabila bersama gandingan tersebut, dan itu membuktikan chemistry yang begitu baik di bahagian atas, membuktikan sebagai seorang tujuan kreativiti yang cukup baik bersama pasukan Liverpool. Dan kalau anda tengok di maps tu, Junang, passes ataupun key passes kepada Mane dan juga Salah datang daripada banyak lokasi yang berbeza di atas padang. Ya, dan anda boleh lihat banyak hantaran yang dilakukan di half spaces, ada yang dilakukan di dalam kotak penalti ataupun cutbacks di dalam kotak penalti, dan juga ada beberapa hantaran di bawah. Maksudnya Roberto Firmino akan menggunakan kepantasan yang dimiliki oleh Mohamed Salah dan juga Sadio Mane untuk mencipta peluang, menghasilkan key passes untuk pasukan Liverpool. Sangat luar biasa, Roberto Firmino dan juga Mohamed Salah. Ini dari sudut pandangan key passes. Tapi ada satu juga elemen yang sangat penting. Kerana kita selalu apabila menyebut tentang Roberto Firmino, kita fokus terhadap tugas defensif, kita fokus terhadap kebolehan dia untuk pressing, progressive passing, dan juga yang baru Cunang tunjuk tadi, key passes, penciptaan peluang buat dua rakan sepasukannya di bahagian hadapan. Tapi ada satu lagi elemen, sebagai seorang penyerang, obviously akan ada tanggungjawab untuk menjaringkan gol juga to some extent. And Firmino, biarpun benda-benda lain dia boleh buat, tetapi tanggungjawab utama untuk menjaringkan gol masih lagi agak prolific, Chun Hang. Kalau kita lihat pada musim 2018-2019, dia menjaringkan 16 gol yang meletakkan dia ranking ketiga dalam skuad Liverpool pada musim tersebut. XG 16 juga ranking ketiga. Percubaan 92. 92 kali dia melakukan rembatan ataupun percubaan. Ranking ketiga dalam pasukan Liverpool. Percubaan tepat 39. Once again, ranking tiga. Kita faham sebab di atas dia sentiasa akan ada Mane dan Salah. Tetapi berada di kedudukan tiga juga bermaksud dia tetap melakukan kontribusi dari sudut pandangan menjaringkan gol. Dan anda sendiri boleh lihat di sini contoh ataupun rangkuman klip-klip jaringan dia yang sangat luar biasa daripada musim tersebut. Mungkin perkataan yang kita boleh gunakan adalah dia bukanlah a great goal scorer, tapi dia adalah scorer of great goals. Yeah. Banyak jaringan-jaringan yang dilakukan oleh Firmino ni selalunya ikonik. Selalunya akan melekat dekat kepala anda. And that's the best thing about Roberto Firmino, Chunang. Dan di sini anda boleh lihat banyak sentuhan yang cukup-cukup penting dalam 6-yard box, 6L, kotak 6L di situ. Maknanya beliau akan menggunakan kebijaksanaannya dari segi penggerakan untuk tiba di dalam kotak penalti melakukan percubaan pada waktu yang tepat. Dan itu adalah ciri-ciri buat seorang penyerang yang cukup klinikal, boleh dikatakan.